Saya tidak pernah berniat bermaksud untuk pamer harta seperti yang disampaikan secara viral. Kenapa hal itu terjadi? Karena data saya yang saya simpan secara private dicuri, kemudian di framing, dan beredarlah yang seperti rekan-rekan sekalian ketahui. Saya tidak memberikan klarifikasi apapun atas itu karena merupakan perintah pimpinan untuk saya tidak melakukan aksi apapun. Saya Liviana Cerlisa. Saksikan program-program Kompas TV di siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.